Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Joran Lunyung. Kali ini belum bisa mancing karena air masih banjir seperti biasa tuh. Pulang kampung kebanjiran air jadi belum bisa. Ini manen cabai untuk nyayur nih. Ini siap-siap mengambilnya. Nah, ini durian yang kemarin ditanam. Udah alhamdulillah nih subur. Ini pemupukan pakai kohe kambing. Luar biasa nih suburnya. Itu sebagian sana tuh juga ada tumpang sari sementara. Tanaman cabai di sampingnya. Jadi pupuknya bisa numpang ke kanan kiri nih. Jadi subur tuh. Sekitar 100 batang nih keliling. Ada macam-macam tanam lah ya. Ini sebelum durian tinggi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan subscribe video kami. Mudah-mudahan tetap keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan tidak kurangan satu apapun. Ini nih cabai, jenis cabai keriting ya. Keriting. Berapa bulan ini nanam kemarin? Udah 5 bulanan nih. Sudah banyak sekali jenis buahnya nih, dah cabai luar biasa nih, sampai ke sana tuh cabai semua, cabai semua nih merah-merah tangannya. Cukuplah yang melimpah nih, alhamdulillah nih. Kemarin sempat kebanjiran nih, makanya agak-agak basah-basah kotor bawah nih, tanahnya meluap air sungai sampai selutut orang dewasa sampai sini. Hujan melanda kurang tidak lama, 2 hari langsung surut airnya. Sudah belum? Lanjut pokoknya untuknya. Sudah biasa manen tangan cepat, tak tuk tak tuk tak tuk. Nah, yang belum biasa, ambil yang merah-merah aja. Untuk oleh-oleh nih. Oleh-oleh ke kota Pak cabai. Cukuplah. Stok. Ini subur juga duriannya. Ini jenis bawor nih. Ini bulan 1 kemarin kami mupuk nih pakai kohe kambing keliling dengan dolmit sedikit ditabur di atasnya. Bukti daun-daunnya hijau, terubus-terubus baru, tumbuh terus. Jadi jangan khawatir kalau pakai kohe kambing asli. Jangan ragu-ragu, jamur apa, yang penting percaya aja. Panen. Ini tadi juga manen terong di sebelah sana tadi tuh, karena motor tidak bisa masuk, jadi saya nunggu di sini aja. Jalan pasang, jembatannya terendam air nih. Sana juga kebun sayur-sayuran karena masih tinggi airnya, belum bisa nyebrang. Sini aja belum ada sekilo ya. Nah, cabai ini. Pulang kampung panen. Oleh-oleh yang gratis nih, murah meriah pokoknya, tinggal petik sendiri. Ini tanpa nanam, petik sendiri, melimpah pokoknya. Ya, sip. Tambah cukup aman. Cukup aman.
cukup aja nih. Manis. Merah meriah pokoknya. Mau dicoba boleh digigit. Murah. Enggak kenakan ke Mas. Serah kau lah, ngambil isian. Mumpung pas panen. Apalagi? Terus ya? Nah, berarti dia. Pokoknya. Hasil kampung. Hasil kampung tuh cabenya. Kota oleh-olehnya duit. Kampung oleh-olehnya bahan seperti ini. Ayo yang mau makapat silahkan like makapat. Tuh pepaya juga banyak. Dah tinggal nunggu yang masak kemarin baru dipanen. Udahlah cukuplah ya. Cukup ya. Cukup. Ayus. Oke lah. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.